Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Salam budaya. Budayakan salam. Oi, dah lancar sih dah segala ini ya. Bujur aja di. Senang sekali rasanya saya Aldi bisa hadir di tengah keramaian dan juga suasana hangat pada malam hari ini, Eris. Dan saya Eris, senang sekali juga berpartner dengan Aldi. Asik. Sepertinya Eris Tian ini terkenal sekali ya. Jadi orang tadi pas masuk udah senyum-senyum sendiri. Jadi selamat datang seluruh masyarakat Kutai Kartanegara dan juga tamu undangan di Pekan Kebudayaan Kutai Kartanegara. Tepuk tangan hak dulu leh. Iya. Mana suaranya nih di ada nih. Orang Tenggarong tuh harus rame. Iya, biasanya rame. Gujer-jer. Nah, di sebelum kita mengawali seluruh rangkaian acara. Iya. Kita makan sama-sama menyaksikan bujur juara penampilan dari Sangkoh Piatu. Bujur. Jadi penampilan ini kita mengkisahkan dulu sedikit supaya sudah ada gambaran kira-kira penampilan tegak apa nih, Riz. Jadi yang akan dibawakan ini berjudul Baksa Topeng Bekaseh. Jadi Baksa Topeng Bekaseh atau Tari Topeng yang menceritakan tentang dua orang pangeran yang sedang mencari jodoh. Wah, leh. Dengan berkelana ke seluruh negeri. Hingga sampailah mereka di sebuah negeri di mana mereka menemukan 6 orang putri yang sedang bermain di Taman Sari. Kedua pangeran itu memberanikan diri untuk berkenalan dengan 6 orang putri yang berparas sama cantiknya. Mereka pun larut dalam suasana perkenalan dan kedua pangeran itu pun jatuh hati. Topeng pun diberikan silih berganti sambil berharap cinta mereka berdua berbalas. Akan tetapi, 6 putri tersebut justru pergi entah kemana sambil membawa topeng kedua pangeran. Nah, kedua pangeran itu pun bersedih. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan. Baksa Topeng Bekaseh, persembahan Yayasan Sangkoh Piatu Kutai Kartanegara. Warisan budaya leluhur, menjaga dengan hati, berkarya dengan jiwa dan raga. Kepuasan kami bukan materi, kepuasan kami adalah bagaimana karya kami bisa dinikmati dan dikenang sepanjang masa. Thank you.
Thank you.
Bismillah. Assalamualaikum, kami bersembah. Semoga rizki selalu berlimpah, berkat doa ibu dan ayah. Bapak ibu yang memerintah, dari bupati hingga pak lurah, di mana kami berkeluh kesah, hormat dan patuh kami berserah. Malam ini malam yang indah, suasana amat meriah. Laksana negeri antah berantah, Tenggarong memang kota bertua. Begenjoh itu adalah istilah, bukan pantun, bukan pepatah. Bersama-sama kita telaah, budaya Kutai sedang berbenah. IKN akan segera berpindah, jadilah kita warga yang ramah. Jauhi dari segala berpecah belah, agar tiada mudah terjajah. Tarsul kami cukupkan sudah, ampun dan maaf jika tersalah. Acara budaya dimulailah, pekan bergenjong kami persila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam, salam sejahtera, salam budaya, budayakan salam. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Kutai Kartanegara dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga seluruh masyarakat Kota Raja Tenggarong di Planetarium Jagat Raya Tenggarong. Dan pada malam hari ini, kita semua dapat hadir pada pembukaan Pekan Kebudayaan Kutai Kartanegara Begenjoh Bekerangah Seni Ngan Budaya Odah Etam. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat datang sekali lagi kepada seluruh masyarakat yang sudah hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan seluruh rangkaian acara Begenjoh pada malam hari ini. Dan juga tidak lupa acara pada malam hari ini juga dapat disaksikan secara live streaming di YouTube Kota Raja Channel. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, acara Begenjoh akan dilaksanakan selama kurang lebih 4 hari dari hari ini sampai dengan tanggal 7 Desember 2019. Dan rangkaian acara Begenjoh nantinya akan dimulai setiap pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam. Bapak Ibu dapat menyaksikan pameran cagar budaya, kemudian juga ada foto tempo dulu, kuliner pameran GSMS 2019, kemudian ada eksibisi dan lomba permainan rakyat atau lomba permainan tradisional, juga ada pentas seni peserta GSMS 2019, ada teater, musik dan juga tari, serta atraksi budaya hiburan. Dan tidak lupa untuk khusus pada hari Jumat, kami infokan kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk dapat mengikuti senam dan jalan sehat kebudayaan. Serta nantinya hari Sabtu akan ada ngapeh budaya pemajuan kebudayaan Kutai, Ibu Kota Negara Baru dan industri kreatif di Pendopo Odah Etam. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu, nantinya pada malam penutupan akan ada special performance dari Boyonesia dan juga ada penampilan dari Uyau Morris
salah satu musisi tradisional dari suku Dayak Kenyah yang setiap penampilannya selalu menampilkan membawa alat musik tradisional suku Dayak yaitu sape. Hadirin sekalian yang kami hormati, acara Begenjoh ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, didukung oleh Bank Kaltim Tara, kemudian Polres Kutai Kartanegara, Kodim 0906 Tenggarong, Grand LT Singgasana, Rumah Budaya Kutai RBK, dan Gerakan Literasi Kutai GLA, GLK. Dan tidak lupa, acara malam hari ini juga terselenggara atas kerjasama semua stakeholder agar acara ini berjalan dengan lancar. Karena kita harus bangga, karena seni budaya yang ada di Kutai Kartanegara kita pamerkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Selanjutnya, kita akan memulai acara pada malam hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Tiga Stanca berdasarkan instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk itu, kami mohon kepada seluruh hadirin dan juga masyarakat yang hadir pada malam hari ini untuk dapat sama-sama berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, kebangsaan
Baik, pada Bapak-Ibu hadirin kami silakan untuk dapat duduk kembali. Hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya demi keberkahan serta kesuksesan dan lancarnya kegiatan acara pada malam hari ini, marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa dhikal karim sultani. Allahumma ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, kami panjatkan puji syukur kehadiratmu ya Allah atas nikmat yang engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat hadir di tempat ini dalam acara pembukaan Pekan Kebudayaan Kutai Kartanegara tahun 2019. Oleh karenanya ya Allah, kami mohon kehadiratmu. Berkahilah kemuliaan acara pada saat ini dan berikanlah curahan rahmat dan hidayahmu kepada kami sehingga kami mampu mempertahankan budaya Kutai Kartanegara dalam ajang pengenalan budaya di kancah nasional dan internasional. Sebagai warga yang menjunjung tinggi adat dan budaya di benua etam. Ya Allah, ya Jal Jalali wal Ikram, limpahkanlah kepada kami setitih hikmahmu dan maunahmu serta patrikan rasa persatuan dan kebersamaan di hati sanubari kami agar kami dapat mampu melestarikan budaya bangsa sebagai acuan pada generasi kami sehingga tidak melupakan akan adat dan budaya di negara kami di benua etam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami bahwa budaya leluhur kami adalah budaya yang memiliki kebudayaan yang tinggi untuk mampu mempersatukan langkah dalam bertindak dan sesuai dengan kaidah bangsa dan negara Republik Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha kuasa, masih banyak tugas dan amanah yang harus kami jalankan. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kami kesehatan, kekuatan lahir dan batin untuk mampu melestarikan adat dan budaya kami supaya kami tidak dihempas oleh derasnya arus globalisasi informasi dan telekomunikasi. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya Allah, ya Wasi'al Maghfirah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pejuang kebudayaan yang telah mendahului kami. Karena Engkaulah yang Maha Pengampun. Semoga Engkau berkenan memenuhi doa dan harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Bapak Dr. Andes Ihsanuddin Nur, disilakan. Dan sekali lagi kami informasikan kepada seluruh masyarakat yang hadir, nantinya untuk dapat menyaksikan pameran cagar budaya, kemudian foto tempo dulu, kuliner dan permainan rakyat tradisional serta pentas seni, atraksi dan hiburan budaya. Dan nantinya hari Sabtu akan ada
ngapeh budaya, pemajuan kebudayaan Kutai, ibu kota negara baru dan industri kreatif di pendopo Odah Etam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kami hormati Forum Pimpinan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kami hormati Ketua dan atau Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, insan pers yang hadir dalam kesempatan ini, yang kami hormati dan kami banggakan panitia pelaksana kegiatan Pekan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, para hadirin yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita tidak intinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya, karunia-Nya, izin-Nya jualah kita pada malam ini bisa berkumpul di tempat ini menghadiri pembukaan acara Pekan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan selalu mendapat syafaat sampai akhir zaman nanti. Amin. Bapak Bupati, para undangan, hadirin yang kami hormati, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kemajemukan penduduk Kutai Kartanegara membuat kita menyimpan potensi budaya multi etnis yang apabila dikemas dengan baik akan menjadi aset yang tak ternilai harganya untuk membentuk karakter yang tepat guna memberikan nilai bagi pengembangan budaya di masa yang akan datang. Atas dasar itu, maka kami atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Bupati Kutai Kartanegara yang telah mendukung dan mensupport sepenuhnya penyelenggaraan Pekan Kebudayaan ini sehingga bisa terwujud dan bisa terlaksana pada malam ini karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama digelar untuk tahun 2019 dan insya Allah akan dilaksanakan secara terus-menerus setiap tahun di tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, di masa mendatang kami berharap pula agar Pekan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menjadi salah satu daya tarik wisata yang berbasiskan budaya etnis dalam meningkatkan arus kunjungan wisatawan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui, seni dan budaya yang ada di 18 kecamatan, 193 desa dan 44 kelurahan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara ini sangat banyak, sangat variatif dan banyak pula yang sudah terlupakan oleh kaum milenial, kaum generasi muda. Untuk itu, melalui kegiatan pada malam ini sampai tanggal 7 nanti, maka akan dilakukan gelaran seni dan budaya yang selama ini hidup berakar di masyarakat kita, namun banyak yang hari ini sudah tidak pernah kita lihat lagi atau sangat jarang ditampilkan.
Melalui kegiatan semacam ini, insya Allah, maka kita akan mengeksplor, menggali budaya dan seni-seni yang ada di daerah kita secara optimal, dan tentunya akan menjadi penyumbang pemajuan kebudayaan sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ya, untuk pemajuan kebudayaan di Indonesia. Bapak Ibu, undangan yang berbahagia, demikian sambutan singkat yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan Pekan Kebudayaan Kutai Kartanegara tahun 2019. Semoga kita mampu menggali potensi diri sekaligus menjadi pengalaman berharga dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Pada kesempatan ini pula kami memohon kepada Bapak Bupati kiranya berkenan memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara Pekan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019. Sebelum mengakhiri, Pak Bupati izinkan kami membacakan satu pantun. Ke pasar Mangkurawang beli buah meritam, ke Bukit Biru membeli pepaya. Ayo lestarikan seni budaya etam, agar jadi IKN kukar tetap berjaya. Ke pasar ikan beli selasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, telah kita dengarkan bersama sambutan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan sebelum kita mendengarkan sambutan Bupati Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansah yang nantinya akan membuka dengan resmi Pekan Kebudayaan Kutai Kartanegara Begenjoh dan melepas Karnaval Budaya, terlebih dahulu kita akan menyaksikan tayangan video profil pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara adalah tujuan utama bagi Anda pecinta alam, petualangan, dan budaya. Sebuah perjalanan menuju jantung Kalimantan. Suasana yang memberi semangat, udara yang menenangkan, dan orang-orang yang penuh simpati. Temukan satwa liar Kalimantan yang unik dan jadikan pengalaman seumur hidup. Berperahu, bersepeda, atau trekking di hutan Kalimantan. Menyaksikan langsung kehidupan asli Dayak. Festival panen dirayakan setiap tahun. Sebuah tradisi panen padi yang penuh sukacita. Cerita, tradisi, pesta, tarian menyatu di sini. Rekreasi menarik di Pulau Kumala, sebuah delta raksasa di tengah Sungai Mahakam. Dan pelajari budaya Dayak di Dayak Experience Center. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Saksikan kemeriahan Festival Internasional.
menyertai Kartanegara. Jelajahi Nusantara. Singgahi Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansa. Dan berkenan untuk dapat mendampingi sambutan ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Kapolres Kutai Kartanegara, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dim 0906 Tenggarong atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, Panitia Pelaksana Pekan Budaya Kutai Kartanegara tahun 2019, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, atas izin-Nya pada malam hari ini kita diperkumpulkan di kawasan Planetarium Tenggarong dalam rangkaian seremoni Pekan Budaya Kutai Kartanegara Begenjoh. Semoga apa yang kita lakukan ini membawa manfaat, mendapat ridho berkah Allah Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, warga masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kayaknya tegang sekali malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada satu pantun dulu untuk kita semua. Bunga delima tumbuh di mangku raja. Indah sekuntum banyak yang menciumnya. Begenjoh digelar di kota raja. Tanda budaya tetap terpelihara. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Pekan budaya ini bisa kita laksanakan pada tahun 2019. Walaupun yang lalu juga dilaksanakan, tapi kemasannya tidak seperti ini. 2019 ini kemasannya beda, karena memang melibatkan seluruh komunitas yang ada di Tenggarong. Bahkan dari laporan panitia, belum seluruhnya budaya Nusantara bisa kita hadirkan pada Pekan Budaya tahun 2019 ini. Saya berharap melalui kegiatan ini betul-betul bisa memberikan wawasan, bisa mengedukasi para putra-putri kita, khususnya generasi milenial, bahwa di daerah Etam Kutai Kartanegara ini tersimpan budaya, baik itu budaya khas Kutai maupun budaya Nusantara, yang tetap terpelihara dan terjaga dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, harapan saya berkaitan dengan kegiatan ini, yang pertama
Tenggarong harus menjadi kota wisata yang menekankan pada kekayaan wisata budaya. Tentunya kaitan dengan ini bagaimana kita memelihara budaya ini bisa dilestarikan. Di samping dilestarikan, budaya ini juga bisa bagian dari memperkuat destinasi wisata yang ada di Kutai Kartanegara. Karena Kutai Kartanegara salah satu unggulannya adalah sektor wisata. Sehingga kita berharap daya tariknya betul-betul bisa kita tampilkan dengan baik. Karena Tenggarong adalah salah satu dari kota yang ada 10 provinsi kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Menyimpan potensi kekayaan alam dan budaya seperti hamparan Sungai Mahakam dan eksistensi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Kita mengupayakan menjadi ikon dalam geliat pariwisata di daerah Kutai Kartanegara. Yang kedua, saya berharap generasi milenial, khususnya anak-anak muda, harus dapat memahami kekayaan budaya Kutai Kartanegara dan dapat mengekspresikan kembali dalam kemasan modern, dalam bingkai kreativitas seni dan budaya. Terus, yang ketiga, warga Kutai Kartanegara harus siap menjadi tuan rumah. Ini seiring dengan kebijakan pemerintah. Presiden Jokowi sudah menetapkan pemindahan ibu kota negara yang salah satu bagian lokasinya berada di wilayah Kutai Kartanegara. Tentunya melalui dengan budaya ini, kita bisa terus eksis sehingga tidak terpengaruh dengan perubahan-perubahan kondisi-kondisi yang berkembang, baik itu sebelum ditetapkan dan nanti setelah dan sesudah ditetapkan sebagai ibu kota negara. Karena keberadaan budaya ini adalah satu modal sosial masyarakat yang memang harus tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kegiatan ini tadi sudah disampaikan oleh panitia. 4 hari digelar, kami berharap ini bisa tersampaikan dengan baik pesan-pesan dari penampilan-penampilan komunitas yang akan mengisi rangkaian kegiatan pada Pesta Budaya tahun 2019 ini. Kita berharap ini bagian dari titik awal bagaimana kita mengembangkan seni budaya ini dengan baik, sehingga bagian ini bisa mendorong dari sisi bagaimana kita melestarikan dan menjaga kebudayaan kita. Di sisi lain, ini bisa memberikan dorongan. Dorongan salah satu untuk penggerak bagaimana ekonomi kreatif yang juga terus berkembang dan meningkat di Kutai Kartanegara. Bagaimana kegiatan ini juga bisa mendorong ekonomi kerakyatan. Sehingga selama Pekan Budaya ini, kita berharap ada tamu-tamu yang datang ke Tenggarong. Sehingga pelaku usaha, warung-warung makan, penginapan bisa ramai selama pekan ini. Ini bagian yang kita harapkan sehingga apapun kegiatan yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Kutai Kartanegara khususnya yang ada di Kota Tenggarong dan sekitarnya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Berkaitan dengan ini, kami berharap mari terus kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketentraman daerah etam Kutai Kartanegara, khususnya Kota Tenggarong, terus menjadi bagian tugas kita bersama sehingga kondusivitas tetap terjaga dengan baik. Dengan keamanan, ketentraman terjaga, semua aktivitas masyarakat bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Mari bersama-sama kita memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pekan Budaya Kutai Kartanegara Begenjoh secara resmi dibuka. Terima kasih panitia, terima kasih jajaran Dinas Pendidikan Kebudayaan Kutai Kartanegara, terima kasih semua komunitas yang sudah terlibat memberikan kontribusi sehingga kegiatan ini walaupun sederhana
tapi kita berharap memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada umumnya. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Dan dilanjutkan dengan penyerahan piagam apresiasi penetapan warisan budaya tak benda WBTB Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang akan diserahkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Ibu Evi Susanti kepada Bupati Kutai Kartanegara. Kami silakan. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Kutai Kartanegara, kemudian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Baik, hadirin sekalian yang kami hormati dan juga seluruh masyarakat Kota Raja Tenggarong yang saat ini hadir pada acara Begenjoh. Tidak lupa kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengunjungi Planetarium Jagat Raya Tenggarong. Sampai dengan hari Sabtu akan ada acara Lomba Permainan Tradisional. Kemudian ada pertunjukan peserta GSMS 2019. Ada juga atraksi budaya. Dan nantinya pada hari Sabtu akan ada ngapeh budaya dengan tema IKN, Pendidikan Kreatif dan Pemajuan Kebudayaan Kutai. Dan pada hari Sabtu nantinya, tepat pada malam penutupan, akan ada special performance oleh Uyo Morris and Friends. Dan juga tidak lupa acara ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan didukung oleh Bank Kaltimtara, kemudian Polres Kutai Kartanegara, Kodim 0906 Tenggarong, Grand LT Singgasana, Rumah Budaya Kutai atau RBK, dan Gerakan Literasi Kutai atau GLK. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan pertunjukan opening seremoni Begenjoh dan hiburan yang akan dipandu oleh Teruna Eris dan Teruna Aldi. Saya Eka Marini. Salam budaya, budayakan salam. Selamat malam.
Ya, selamat malam. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Eka sudah memimpin kita untuk acara seremonial. Dan sekarang kembali lagi ke hiburan kita pada malam hari ini. Balik lagi ke Etam nih dia. Bujur. Nah, tapi sebelum Etam berikan hiburan untuk segala kawanan Etam dan juga ring sana Etam ada di sini, Etam nak jelaskan dulu. Mungkin banyak yang bertanya, apa gerang acara Pekan Kebudayaan nih kan? Nah, by the way, BTW Busway. Bujur. Gak niris ya kawanan segala-segala ring sana. Jadi, Pekan Kebudayaan Kutai Kartanegara ini adalah yang pertama kalinya dilaksanakan di Kutai Kartanegara. Dan juga merupakan bentuk apresiasi dari Pekan Kebudayaan Nasional yang dilaksanakan di Jakarta. Ya, dan itu juga hasil dari Kongres Kebudayaan Nasional yang dilaksanakan di Indonesia, di mana juga Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa kebudayaan adalah sebuah kegembiraan dan juga tak harus kejar negara yang industri, karena DNA Indonesia itu adalah seni budaya. Amazing Presiden Etam nih. Bujur. Nah, itu kenapa Pekan Kebudayaan Kutai Kartanegara dilaksanakan, dan harapan Etam semoga Pekan Kebudayaan Nasional bisa dilaksanakan di mana Kutai Kartanegara bisa jadi tuan rumah. Wadah, ya. Tepuk tangan dulu untuk Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara bakal jadi tuan rumah. Amin. Doakan, doakan. Amin. Pak, tolong ya diaminkan Pak ya. Ya, dah sampaikan nih. Nah, jadi untuk kali pertama ini dilaksanakan dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 7, di mana berpusat di Planetarium Jagat Raya. Kira-kira di acara Pekan Kebudayaan Nasional khususnya di Kutai Kartanegara ini ada rangkaiannya ada apa aja? Ah, di sini tuh bukan hanya ada penampilan-penampilan budaya dan seni ya, tapi ada expo, pameran juga dari komunitas budaya, terus juga ada ngapeh. Bujur, ada ngapeh budaya ya. Wadah le, lawas nih dengar bahasa Kutai, bujur nih nih. Jangan banyakan ngomel banget lihat tuh pulang yo. Ya. Tegak kita ngomel viral ya kan. Dan juga ada pameran stand di sebelah sana. Bujur. Ada pameran jadi banyak benih. Dan juga kami sampaikan mungkin Bapak Ibu di sini segala yang muhanya dah tamat tadi dalam siaran langsung live streaming kita di Kota Raja channel ya. Betul, dari Diskominfo Kutai Kartanegara. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Jangan lupa, karena memang kemajuan dari sebuah daerah itu bisa dilakukan oleh pemerintah mah, tapi juga segala elemen masyarakat. Nah, salah satunya dengan Pekan Kebudayaan ini. Nah, ini ada tagline-nya nih, Di. Ada tagline-nya apa tuh? Oh, misalnya Etam Carang Begenjo, jawabannya adalah Bekerangah Seni Ngan Budaya Adat Etam. Odah Etam. Tes dulu kali ini ya. Paham kedah segala nih ya. Mun kami Carang Begenjo, kita segala nyahotnya apa tadi? Ris. Bekerangah Seni Ngan Budaya Adat Odah Etam. Bisa? Dah siap segalanya? Bisa, bekerangah. Mun di kompak, Etam sampai jam 3 di sini. Oke, siap ya. Pimpin Ris. Pekan Kebudayaan Kutai Kartanegara Begenjo. Dek, sebelah sini mana yang nyaring? Sebelah kanan mana banyak kali orangnya? Orangnya banyak nih, 40 ribu. Nih, tegaknya si Dani gak cepat-cepat pergi gala expo beli makan gak ya nih? Gak ngabisin. Sekali hal lagi, kompak leh. Orang Tenggarong itu kan punya rakat. Jujur. Nah, ya kan? Pekan Kebudayaan Kutai Kartanegara Begenjo. Ya, 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 ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu. Nah, untuk membuka tadi sudah dibuka langsung dengan Bupati Etam dan juga Forkopimda yang sudah memimpin dan juga bersama membarengi dalam pembukaan Pekan Kebudayaan hari ini. Nah, kita lanjut ke hiburan kita yang pertama pada malam hari ini. Jadi Etam sama-sama akan menyaksikan benar tarian kolosal. Ya, jadi di sini itu akan disajikan oleh SMK Negeri 1 Tenggarong. Ya. Wadah banyak nih. Oh. Sepertinya nih. Oh ini nih gaji si Dani ini dispend. Oh. Dispend. Baik. Etam bacakan dulu sinopsisnya. Jadi tari kolosal Begenjo of opening ceremony oleh SMK Negeri 1 Tenggarong berjudul Begenjo. Bergerak dalam irama bersama menyatukan rasa di bumi Etam lestari adat budaya dalam untayan gerak seni tradisi. Mengikuti hentakan irama mengalun syahdu, derap langkah gemulai menghangatkan suasana. Melalui gerak yang bersahaja dengan segala kejujuran, semua mata yang melihat meruntuhkan keangkuhan. Bergembira dan bersukaria, Etam bersatu dalam pembangunan. Bersuka cita, Etam berjepen bersama. Bekerangah Seni Ngan Budaya, Odah Etam segala.
Penata tari M. Nur Rahman dan Rifanji Maulana. Penata musik Agus Rismansa. Dan penari siswi SMK Negeri 1 Tenggarong. Para hadirin yang berbahagia, inilah dia. Begenjo! Selamat menyaksikan.
Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk tari kolosal Begenjoh, persembahan dari SMK Negeri 1 Tenggarong.
Luar biasa, tadi adalah persembahan tari khas dari pesisir Kutai Kartanegara ya. Tari Jepen ya, dan ini penari-penari ini berjumlah 100 orang. Wah, 100 orang. Empai ya, dispense sudah segalanya. Libur. Ya. Juga ada tetap. Nah, tadi mungkin ada yang banyak bertanya, tadi itu sertifikat apa yang diberikan yo? Apa tuh Pak Aldi? Jadi, woi kakak leh. Ya, leh. Jadi sertifikat tadi merupakan adalah bentuk apresiasi dari pemerintah Indonesia kepada Provinsi Kalimantan Timur di mana tari Ganjur dan juga tari Dewa Memanah itu mendapatkan predikat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Kutai Kartanegara. Sebelumnya di 2013, seingat saya, Kalimantan Timur itu di Kutai Kartanegara juga mendapatkan warisan budaya tak benda, yaitu adalah upacara adat Erau. Dan juga Ulap Doyo, seingat saya, juga menjadi warisan budaya tak benda dari Republik Indonesia. Nah, Riz. Masih ada penampilan lagi masih ada. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Mun tadi dari SMK 1, sekarang dari SMK 2. Dia ada. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan. Ada pawai dan atau karnaval Semarak Kebudayaan ya. Dari Kutai Kartanegara. Siapkah kita segalanya nak melihat? Sudah siapkah? Mana tepuk tangannya dulu dong. Anu, kenapa yo? Di semangat ya. Iya, kita nih senang gak ada acara gak nih. Harus semangat lah. Harus semangat dong. Karena judulnya aja dah begenjoh. Begenjoh itu kan etan memeriahkan. Bejur. Apa artinya begenjoh? Begenjoh tadi. Tadi hasil briefing. Tadi punya juga. Jangan beri sumpan soalnya etan live. Jadi begenjoh itu adalah bentuk orangnya yang melakukan atau merasakan situasinya yang kebahagia ramai seperti itu. Nah, dari begenjoh itulah etam bekerangah seni dan juga budaya odah etam. Oke. Menunjukkan kalau etam berambut budaya dan juga yang baik di odah etam seorang. Enggak tuh. Baik, langsung aja. Ini pada penasaran juga nih tegak ini yo. Iya, bujur. Dah nungguin mulai subuh kayak ini. Dah habis juga tegak kelompok mihun bawa sidani. Baik, untuk karnaval. Yes, kami akan juga membacakan dan juga mengenalkan ya. Betul. Kepada seluruh talent supaya bersiap untuk menjadi penghibur asik, pengisi hiburan kita pada malam hari di Pekan Kebudayaan ini selain sekaligus sebagai klimaks penutup. Dan juga kami sampaikan bahwa pawai karnaval ini akan dimulai dari planetarium Jagat Raya hingga ke Kreatif Park. Jadi nanti mereka akan melewati dari museum, pasar seni, lewat jembatan Bongkok. Habisnya tuh di Kreatif Park Tenggarong. Marilah tanpa panjang lebar lagi. Baik. Kita sambut pawai Semarak Kebudayaan Kutai Kartanegara. Tenggarong Kutai Karnival dengan tema Wonderful of Borneo. Dengan tema yang pertama, Kembang Jauh. Wah, ini dia Kembang Jauh. Amun dipilih cabai nyaman bener ini. Tenggara Kutai Karnival merupakan karnival kebanggaan dari Kutai Kartanegara. Sudah beberapa tahun ini dilaksanakan dari nama pertama Kutai Fashion Art Karnival hingga mengganti nama menjadi Tenggara Kutai Karnival ya. Selanjutnya habis Kembang Jauh ada siapa ya, Riz? Ada Ulap Doyo. Wow, ada Ulap Doyo. Disusul di barisan berikutnya ada Tando Payau. Dan selanjutnya ada tema Sampai. Dan dilanjutkan tema berikutnya yaitu Mandau. Dan selanjutnya disusul oleh Sumpit. Dan di urutan ketujuh ada buah kebanggaan dari Kutai Kartanegara yaitu buah lai. Baik, selanjutnya yang terakhir dari Tenggarong Kutai Karnival ya, yaitu topeng Hudo. Dan mereka semua ini berjumlah 20 orang. Wow, semuanya adalah talent-talent dari Tenggarong Kutai Karnival dan lintas usia ya. Terbaik Kutai Kartanegara ya. Ini adalah generasi-generasi kebanggaan Kutai Kartanegara. Ada teman-teman kita juga di sini, ada Ricky, ada Dolly tadi ya, ada Muli. Dan kembali kami ingatkan bahwa karnival ini akan dilaksanakan ataupun memulai perjalanannya dari Planetarium Jagat Raya hingga Creative Park. Berkilauan benih nih Aldi. Karena malam hari ya. Bujur.
Wow, baju-baju mereka ini seperti shining, shimmering, dan juga splendid, ya. Shimmering, splendid, ya. Like sekali lagi kita kenalkan Tenggarong Kutai Karnival dengan tema Wonderful of Borneo. Wonderful of Borneo, dan ini sahabat saya, Randy. Diisi dengan 8 defile. Betul. Yang pertama ada kembang cao. Yang kedua ulam doyo. Yang ketiga ada tandok payau. Yang keempat ada sampe. Yang kelima ada mandau. Yang keenam ada sumpit. Yang ketujuh ada buah lai. Dan ditutup oleh topeng hudo. Wow. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tenggarong Kutai Karnival. Silakan diabadikan momen-momen luar biasanya dan dibagikan di sosial medianya, ya. Iya. Karena di era industri 4.0, internet merupakan salah satu bentuk media terbaik untuk melakukan promosi. Salah satunya mempromosikan pariwisata. Betul sekali. Jadi ini juga live di Kota Raja. Channel, ya. Channel. Yang dikelola langsung oleh Diskominfo Kutai Kartanegara. Dan jangan lupa untuk mengabadikannya juga mengupload di media sosial. Benar, ya. Benar, dengan hashtag apa itu, Eris? Betulungan Etam Bisa dengan Bena Oda Etam. Iya, tanda bujur. Pagar, ya, jangan lupa hashtagnya. Karena pun Etam sama-sama betulungan, pasti Etam Bisa. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tenggarong Kutai Karnival. Selain Tenggarong Kutai Karnival, bakal ada pengisi-pengisi pawai lainnya yang akan kami kenalkan kepada masyarakat Kutai Kartanegara lainnya. Jadi pengisi pawainya berikutnya ada Kuda Gepang Muara Muntai. Benar sekali. Lalu selanjutnya ada kawan-kawan kita dari Lentera Indonesia. Dan Densana Etam dari Karya Dharma. Lalu disusul oleh rombongan dari Dayak Kodang. Selanjutnya SMPN 3 Tenggarong. Di urutan berikutnya ada Mamanda Panji Berseri. Dan ditutup oleh Yayasan Sangkopiatu yang diketuai oleh Bapak Haji Raden Sofyan. Dan ada juga, belum selesai ternyata, ya? Eris. Ada selanjutnya ada Sanggar Seni Benua Lestari. Sanggar Seni Benua Lestari. Nama-nama yang kami sebutkan tadi merupakan pengisi acara Pekan Kebudayaan Kutai Kartanegara yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 hingga tanggal 7 Desember 2019. Betul. Dan bertempat di depan Planetarium Jakarta Raya Tenggarong. Setiap malamnya dimulai rangkaian acara itu dari pagi hari. Dari pagi jam 9 hingga malam hari diisi oleh perlombaan tradisional. Lalu ada pameran juga. Pameran benda cagar budaya. Ada juga foto tempo dulu. Ada juga kuliner. Kuliner khas Kutai. Ada juga pameran dari gerakan seniman masuk sekolah. Wow, GSMS, ya. Benar. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tenggarong Kutai Karnival. Rangkaian pawai Karnival Semarak Kebudayaan ini akan dimulai di depan Planetarium Jagat Raya hingga garis finishnya di Creative Park. Jogetnya mana dong ini, Doli dan Muli? Kibas dulu. Ya, kibas dulu, opening number dulu, Shay. Wow. Berputar-putar, ya, cahayanya, ya. Kami juga memberitahukan kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara bahwa selama Pekan Kebudayaan berlangsung, kita juga ada pameran-pameran di dalam area dari Planetarium Jagat Raya sendiri. Ada juga makanan di sebelah sana. Betul sekali. Dan masih banyak lagi kawan-kawan juga yang ingin mencari tahu apalagi sih sebenarnya acara yang akan dilakukan. Sudah tertera di beberapa jadwal panduk, ya. Ya, dan juga banner yang udah disediakan. Jadi di sebelah foto booth di ujung sana, ya, itu ada tertera jadwal dan rundown acara. Benar. Jadi mungkin para pengunjung di sini bisa melihat besok acaranya apa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak datang. Betul sekali. Eta meramekan Begenjoh
Ayo dadah-dadah dulu ya. Untuk segala talent etam. Wow. Talent etam sudah akan menuju garis finish nih. Selamat sampai tujuan. Selamat sampai tujuan. Bersemangat kalian terima semua. Terima kasih sudah menghibur kita semua. Ya, kawan-kawan TKC yang dengan sukacita membawa kostum karnaval ini yang beratnya lumayan cucok markucok ya. Ricky, halo. Hai hai. Amir dari. Nah, ternyata nama-nama yang kau sebutkan tadi seperti Lentera Indonesia dan lain-lain itu sudah menunggu di garis sana. Oh, di depan ya. Ya, jadi akan bergabung nanti setelah kawan-kawan dari TKC mulai berjalan. Wah, oh, siap. Kak Ian. Selamat malam, Kak Ian. Selamat berjalan-jalan dan ramaikan pekan kebudayaan Kutai Kartanegara. Benar. Pada malam hari ini. Selamat jalan semuanya. Jangan lupa keseruan ini teman-teman upload di social media dengan menggunakan hashtag Betulungan Etam Bisa, Dena Odah Etam, dan juga Pekan Kebudayaan KUKAR 2019. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tenggarong Kutai Carnival. Baik. Setelah itu kami mempersilakan kepada seluruh tamu undangan yang terhormat untuk bisa langsung berkunjung ke area stand yang sudah disediakan dan juga disiapkan oleh seluruh panitia yang bertugas. Sekali lagi kami ajak dan juga undang tamu kehormatan kita yang datang dari beragam elemen masyarakat serta paguyuban yang ada di Kutai Kartanegara untuk bisa langsung masuk dan meninjau stand-stand pameran yang berada di dalam area planetarium. Betul sekali, Saudara Aldi. Jadi orang-orang yang ada di sini kawa beneh tama ke dalam situ. Bujur, yo, bujur. Di larangan di dakarcis bayar berbayar. Gratis. Gratis, tapi jangan kelupan. Sampah jangan sembarangan. Bujur. Ya, etam jaga jauh ada etam. Bujur. Mun ada etam grecek, orang banyak berdatangan. Bujur, karena mun di grecek di ada yang berdatangan. Iya, nah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk supporting acara kita pada malam hari ini hingga tanggal 7 nanti, yaitu acara ini dilaksanakan oleh Pemkab Kutai Kartanegara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara. Kita juga ucapkan terima kasih untuk Polres Kukar, Bangkal Timtara, Kodim 0906, Gerakan Literasi Kukar, Grand LT Singgasana, Pemkab Kukar, RBK dan Diskominfo Kutai Kartanegara serta seluruh pendukung acara yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kembali lagi kami ingatkan bahwa rangkaian acara Pekan Kebudayaan ini akan dilaksanakan dari tanggal 4 hingga tanggal 7 Desember. Sekali lagi kami undang dan juga imbau kepada seluruh tamu undangan yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Kutai Kartanegara bersama Forkopimda untuk langsung meninjau stand pameran yang berada di dalam area planetarium jagat raya. Kami persilakan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian. Karena memang stand ini akan menjadi salah satu daya tarik dalam Pekan Kebudayaan kali ini. Nah, untuk itu saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Dan juga kami kembali ingatkan untuk terus jaga Odah Etam, sampahnya, keamanannya. Keamanannya. Dan terus, juga apalagi? Jangan lupa senyum. Jangan lupa senyum. Ramah. Bujur jua. Ramah. Odah Etam ini kan ramah nih. Ramah bujur jua. Ramah lingkungan. Ramah lingkungan, Ramli. Baik, dan juga kami ingatkan lagi bahwa seluruh rangkaian acara akan dimulai hari ini tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Desember. Yang kemana yo malam ini? Ada siapa yo? Kemana nih Etam cari infonya? Nah, yang jelas di malam minggu itu ada Uyau Morris. Uyau Morris. Nah, ladies and gentlemen nih pasti. Bujur. Nah, lain orang luar mah ada juga orang Etam yang dikalah hebat. Ada lagi. Ada. Boyonesia. Luar biasa ya, kami ucapkan selamat mengunjungi stand. Terima kasih banyak sudah hadir pada pembukaan malam hari ini. Kami persilakan untuk langsung meninjau kawasan stand. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara.
Jangan lupa untuk terus menjaga odah etam dan silahkan ada di sini segala jadwalnya ya, Riz ya. Sure, ada di sebelah photobooth. Ada juga informasi jadwalnya di akun-akun media sosial yang dah banyak tersebar. Ya, saya mewakili kawan-kawan semua. Saya Truna Aldi. Saya Truna Eris. Dan kawan-kawan dari Truna Kutai Kartanegara, Truna Darah Kutai Kartanegara mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di malam berikutnya. Salam budaya. Budayakan salam. Thank you.